Apa benda cerita macam ni? Acaca ni. Peguam drama je ni macam ni. Tak saya aku. Wah, wah, wah. Kau, Jibril. Bukan main semat lagi. Macam anak orang kaya. Ini semua dalam drama je. Ha, dalam kehidupan sebenar kita orang peguam ni, tak adalah mewah sangat macam si Jibril tu. Tengok beg ni. Ha, beg lawyer tau. Aku tengok pun lawyer. Dah, ni dah lambat. Jom, Jibril. Dah siap? Kerak. Nak jumpa klien lagi, kita nak masuk court lagi. Macam-macam kes lagi nak settle semua ni. Ini semua poyo. Puan jangan risau. Saya akan selesaikan kes puan secepat mungkin. Yeah. Okey, bye. Hello Mira. You dah makan belum? Okey, anything for you. Eh, dia ni. Aku tengok kan, dia macam free je. Siap boleh nak pergi dating. Gayut-gayut dengan awet. Macam inilah sebenarnya. Dunia peguam sebenar ni. Lepas masuk court, meeting. Jumpa anak guam. Mana ada masa free? Wah, 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 wah. Bukan main selesa lagi kau kan? Siap boleh tengok peta. Amboi main chess bagai. Eh, kau ni kan? Aku tengok kau macam free je. Macam tak ada kerja je. Hai, Jibril, Jibril. Ni korang, aku nak bagi tahu. Kalau kat dunia sebenar ni, tak adanya peguam yang macam ni. Kan? Cuba korang tengok meja dia. Siap ada chess, ada globe bagai, tersusun rapi. Tak ada macam ni. Cuba tengok dia punya suit, baju dia. Ada ke peguam macam ni? Bukan main helok lagi muka semua helok, baju helok. Susah nak cari. Ha, ini yang sejati. Ada ke aku macam ni? Biasa je. Kan? Jadi peguam dalam drama ni memang semuanya yang indah. Ha, betul tu. Eh, kat sini pun kau ada juga ke? Mestilah ada. Tapi tak bermakna jadi peguam ni tak best. Best je. Kerja apa pun dekat dunia ni, kalau ada passion, minat, mesti best punya. Macam Aril. Dia ni pelakon, pegang watak Jibril. Ha, dalam drama apa tu? Ini adalah drama bersiri View Original bertajuk Jibril. Korang boleh saksikan di NTU7 pada 22 Oktober pada pukul 10 malam. Dan selepas 1 jam, korang boleh layan drama ni melalui aplikasi View.